selama ini mungkin banyak teman-teman pikir saya ngelatih anjing besar, working dog. Kesempatan kali ini kita akan lihat, saya akan melatih anjing kecil. Tapi sebenarnya dari tahun 2008, 2009, 2010, dan 2011 saya banyak latihan anjing kecil. Cuma pada zaman itu tidak terekspos. Kali ini dapat tantangan baru. Saya harus ngelatih toy dog. Kita akan lihat, nanti saya juga akan buatkan videonya, proses latihannya dengan anjing yang imut ini, namanya Lala. Teman-teman, perkenalkan namanya Lala, anjing pet poodle. Mal, lupa gue umur berapa ya? Gue gak nanya umur berapa. Umur setahunan. Gak tau deh umur berapa. Hanya lucu, cakep. Kita lihat nanti kedepannya apa yang bisa saya kerjakan dengan dia. Semoga bisa menjadi tim yang hebat ya, Lala ya. Nah, ini baru hari ini nyampe, kita biarin dia explore dulu, kita kasih dia freedom drive dulu. Mungkin beberapa hari ke depan baru akan kita coba latihan, dan nanti akan tetap kita bikinkan video progres latihannya seperti apa. Teman-teman, kita lihat nanti apa yang bisa saya kerjakan dengan dia. Mungkin saya akan ngajarin ya, pasti dasar kepatuhan. Kita coba nanti beberapa dog trick ya, sebenarnya yang gak seperti nanti Billy atau Lucky ya. Ya nanti kita lihat apa yang bisa saya kerjakan dengan dia, dan ini cukup menarik. Gue gak mau menggambar, guys.